Hari ini pasang apa aja, Om? Enggak tahu ini, dikasih racun yang aneh. Dikasih racun sama siapa, Om? Ini nih. Oh, ini. Lagi. Ini racunnya nih. Selamat datang, Om. Enggak ada potongan ya. Tuh, nah, ini knalpot standar ini. Standar tuh, work on. Jadi enggak ngerusak standar. Hai guys, kembali lagi with me and Mr. Bardi. Ya, hari ini kedatangan tamu jauh dari Pekalongan, masang wing expander yang kode namanya adalah wing breaker. Jadi gimana, Om? Ini tanggapan wingnya? Ya, keren. Tampilannya sangat motivasional. Ini yang ini. Ini kayak apa? Mahkota. Mahkota gitu ya. Mahkota, ya. Keren. Terus warnanya juga dengan ini. Sama ya, kayak bilang ya. Ya, mudah-mudahan si Om puas ya. Rapi banget lah. Sip ya, Om ya. Puas ya, Om. Mantap lah, Om. Pokoknya ya mudah-mudahan ke depannya Om juga mobilnya kan tadinya pakai versi 1 dari kita nih. Mudah-mudahan ke depannya juga mungkin makin dirawat mobilnya. Karena ini mobil udah bagus, udah keren banget. So ya, kita dari Xmob, VR1 dan tetap ya. Mudah-mudahan pas. Ya, jadi kita kedatangan Om Dimas. Halo, Om. Halo. Ini dia sebenarnya dipasangin body kit versi 2 nih. Om, kalau boleh tahu alasannya apa, Om? Pakai body kit versi 2, Om? Biar kelihatan ganteng aja. Biar kelihatan ganteng ya. Tampilannya kan racing. Tampilannya lebih racing. Sporty. Iya, Om. Ya, buat anak muda ini bagus sekali. Mantap, Om. Terus kenapa juga diganti, Om? Iya, ganti juga tadi. Kenapa udah diganti? Suaranya menurut Om gimana nih, Om? Kalau untuk suara bagus. Hanya untuk knalpot racing juga begitu keras lah, tapi sedikit soft, tapi garang. Tapi garang. Itu yang saya suka. Siap. Tidak, sebenarnya tidak membuat telinga itu sakit. Gak bikin telinga sakit ya, Om? Yang kuat dan keras. Ya, terus ini juga knalpotnya juga nggak ngerusak ya, Om ya? Nggak di las-las lagi, ya, jadi. Ah ya, Om, mantap ya kalau gitu. Ini juga si Om Dimas beli baju nih. Iya. Baju. Keren banget, Om, mantap, pas banget dipakainya, Om. Jadi kelihatan anak expander banget nih ya. Oke. Oh. 20 tahun. Ya, Om, bisa aja. Oke, Om. Terima kasih Om ya udah diwawancarain, udah ganggu waktunya, Om. Siap, Om. Makasih, Om.
Udah langsung ya? Itu berarti langsung basicnya ya, udah mau rusak aslinya. Ya kalau misalkan mobil mau standarin bisa dipakai semua. Kenapa tuh ya? Yang sama itu ya? Bawa semua.